Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idapa. Jadi di video hari ini aku mau share konten video untuk promosi Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu di mana aku cari konten, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian masuk dulu ke Play Store ya. Kemudian kalian harus download aplikasi Pinterest. Jadi Pinterest ini tuh banyak banget ya video-video Cina di dalamnya tuh untuk bisa kita ambil dan nantinya tuh bakalan kita promosiin teman-teman. Karena aku udah download, jadi aku bakalan langsung aja dibuka aplikasinya. Nah, ini tadi aku udah search ya. Tapi sebelumnya aku back dulu. Buat teman-teman yang belum punya akunnya, kalian wajib daftar dulu ya. Jadi kayak biasa sih, kayak masuk aplikasi, kemudian kalian bisa masukin alamat email atau nomor telepon gitu, atau bisa langsung masuk ke Facebook. Jadi ini tuh bisa nyambung ke Facebook ya teman-teman. Oke, kalau udah, nah di sini kalian bisa masuk ke tombol search yang ini, terus kalian bisa pilih cari ide. Nah biasanya peralatan atau video Cina tuh biasanya banyaknya tuh peralatan dapur teman-teman, atau peralatan rumah tangga. Kalian bisa pilih peralatan dapur. Nah, pilih di sini persempit pencarian Anda. Jadi itu kita akan persempit untuk video-video aja. Jadi yang bakalan muncul itu bentuknya video semua. Nah, ini di antaranya ya untuk produk-produk peralatan rumah tangga. Ini contoh untuk rak ya. Nah, ini tuh kalian kalau misalkan udah dapet videonya. Nah, ini juga contoh kayak podcast transfer gitu. Nah, misalkan kalian udah dapet videonya, kalian bisa kalau misalkan mau transfer SIP aktif, ya tinggal sambil bertahan aja. Ini tinggal disimpan. Nah, kemudian kalian tuh kalau misalkan mau bikin ini tuh simpan ke papan tuh, maksudnya contoh ya. Ini tuh masuk ke Pinterest kalian teman-teman. Kalau misalkan kalian mau nge-save misalnya video-video yang bakalan kalian save tuh takut hilang gitu, atau misalkan biar gak usah search lagi, kalian bisa simpen di papan kalian sendiri kayak gitu. Dan kemudian kalau misalkan kalian mau download, kalian bisa download videonya sebanyak-banyaknya, karena ini banyak banget peralatan rumah tangga tuh kan, dari mulai saringan minyak, kemudian yang tadi alat untuk penyaringan sayur gitu ya, yang dimasukin ke kulkas ini untuk contoh saringan minyak. Dan selain itu juga ada nih, ada toples. Pokoknya tuh banyak banget teman-teman, kalian bisa lihat di sini banyak banget produk-produk nih, banyak banget produk-produk rumah tangga gitu. Dan ini tuh kualitasnya udah cakep banget dan udah super bagus banget. Dan aku mau kasih contoh. Contoh misalkan nih, kalian misalkan ngedownload, sorry bukan barang ini. Kalian misal ngedownload barang ini ya. Barang kita akan back, terus kita akan cari di Shopee ada gak sih produk ini, pasti ada. Kalian tinggal tulis aja toples bulat transparan. Nih, toples bulat transparan yang super mirip banget dengan yang tadi di video Pinterest tadi. Jadi kalian bisa salin tautannya dari sini, tapi ambil videonya dari Pinterest yang tadi. Kalau misalkan kalian mau share ke TikTok, atau misalkan kalian mau share ke Shopee, maksudnya mau promosiin Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate, itu bisa memudahkan buat kita. Karena misalkan kita nggak punya sampel ya, jadi kita bisa ambil videonya dari Pinterest, kemudian kita bisa salin link atau salin tautannya dari Shopee. Dan contoh kalau misalkan mau kita mau ambil dari TikTok, sebelumnya aku juga udah pernah udah pernah upload alat itu ya. Jadi kita jadi aku bakalan langsung cari aja barang yang pernah aku upload nih. Sorry bukan yang ini ya, itu juga sama sih peralatan rumah tangga nih, yang ini.
adalah podcast buat transparan seharian dia. Nah, jadi ini adalah video gitu ya yang aku share di TikTok, tapi udah lama juga sih. Dan kalian tuh bisa mudah banget gitu loh ambil videonya dari sini. Kemudian kalau mau di-save di Pinterest kalian, misalnya nih takutnya hilang atau misalkan takutnya tergeser dengan video yang lain, kalian bisa simpen dulu aja di Pinterest, nanti misalkan downloadnya nanti itu gak masalah. Dan ini juga ada tuh, lengkap banget. Ini buat bumbu, dan di Shopee tuh ada. Aku juga pernah lihat produk ini tuh ada di Shopee, di TikTok pun ada gitu. Jadi ini tuh memudahkan banget buat kalian yang pengen upload tapi dapat sekaligus komisi gitu, misalnya dari Shopee affiliate iya, dari TikTok affiliate iya. Jadi kalian bisa upload di TikTok, masukin ke link bio untuk promosiin Shopee affiliate, dan masukin ke TikTok pakai keranjang kuning untuk TikTok affiliate. Jadi kalian tuh bisa upload videonya satu kali, tapi kalau misalkan masukin linknya bisa dapat double komisi kalau misalkan ada yang beli ya, dari Shopee iya, kemudian dari TikTok juga iya. Jadi itu sih tips dari aku ya, kalau misalkan kalian mau cari video yang memang kualitasnya bagus, video-video Cina yang kualitasnya bagus, kemudian unik-unik juga kan barangnya gitu, dan peralatan ini tuh benar-benar dibutuhin banget gitu ya untuk di dapur. Kemudian pokoknya peralatan-peralatan rumah tangga tuh pasti bakalan dibutuhin banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau cari produk, di sini adalah solusinya. Di sini banyak banget produk-produknya. Karena kalau yang kemarin yang di AliExpress itu di part 1 ya, untuk video yang aku share itu memang kebanyakan video Cina yang susah didapat di misalkan di Shopee ataupun di TikTok. Tapi ada sih beberapa. Tapi kalau yang di Pinterest ini aku udah search beberapa produk di Shopee dan di TikTok itu alatnya umum gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil videonya, itu kemungkinan banyak banget juga di Shopee gitu untuk video-videonya, untuk produk-produknya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian ambil produk di sini, itu dipastiin di Shopee juga ada, teman-teman. Karena aku udah review juga ya, maksudnya sebelum aku share aku udah search juga beberapa barang-barang di Shopee ya. Yang ada di sini aku search di Shopee, kemudian di TikTok itu banyak juga gitu. Jadi kalian gak usah khawatir misalnya ngambil dari sini ternyata barang di Shopee itu gak ada gitu. Enggak sama sekali, di sini banyak produk-produk yang umum yang bisa dicari di Shopee dan di TikTok gitu. Dan buat teman-teman, selamat mencoba ya, buat orang-orang atau buat teman-teman yang udah daftar affiliate tapi nggak punya produknya untuk dipromosiin, jangan khawatir. Di sinilah solusinya, di Pinterest ini kalian bisa promosiin produk pakai video, dan pastinya di Shopee dan di TikTok juga banyak produknya. Tinggal salin tautan aja gitu, dan tinggal masukin keranjang kuning untuk TikTok. Oke teman-teman, itu dia ya info dari aku untuk video-video Cina yang bagus dan super unik, dan kualitas videonya juga bagus. Itu video dari aku, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.